Ya, Pendengar Jawa Wali dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bersama dengan Mas Julius Firdaus. Halo. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Mas Julius Firdaus untuk lebih mengenal lagi siapa itu Mas Julius Firdaus. Dan kita mau tanya-tanya juga gimana kesan-pesannya setelah berkolaborasi dengan Pendengar Jawa Wali di konser Natal hari ini. Oke, selamat sore Mas Julius. Selamat sore Mas Gideon. Selamat sore Konco Raja Wali. Senang kembali ke Semarang. Puji Tuhan, akhirnya kesini lagi ya Mas. Yeay. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Mas Julius nih. Kita kan juga pengen lebih mengenal Mas Julius lagi. Iya, iya. Meskipun ya saya yakin ya di Konco Raja Wali semuanya sudah kenal Mas Julius nih. Tapi kita juga pengen tahu, boleh diceritain nggak Mas ke kita gimana sih awal mula karirnya Mas Julius di dunia seni tarik suara itu Mas? Ya, dulu saya sekolahnya memang sekolah musik, kuliahnya kuliah musik gitu. Terus di tengah-tengah itu dosen saya merekomendasikan saya untuk jadi penyanyi di Istora Senayan gitu. Nah, terus dari situ singkat cerita jadi banyak kerjaan nyanyi, terus ikut Indonesia Mencari Bakat. Ya makin banyak kerjaan nyanyi, terus saya pindah ke Australia. Pada saat saya sekolah di Sydney, di Australia itu ditawarin untuk join Australia's Got Talent. Jadi saya juga ikut Australia's Got Talent itu. Terus selesai sekolah, saya pulang lagi ke Jakarta. Masih tetap nyanyi, tetap ketemu dengan banyak teman-teman baru yang menyenangkan seperti Mas Gideon dan teman-teman di Raja Wali ini. Jadi ya begitulah, senang sekali rasanya memang musik menarik saya untuk masuk ke dalam dunianya gitu. Oke, berarti semuanya berawal dari sekolah musik dulu, kemudian gabung ke IMB, yeah. Pindah ke Australia, ikut Australia's Got Talent. Nah, terus tadi ngomong-ngomong kalau tentang karirnya di dunia nyanyi Mas, apa sih yang memutuskan pertama kali kok yang dipilih dunia nyanyi kayak gitu? Nah, itu yang tadi saya selalu seneng kalau ditanya pertanyaan yang kayak gini Mas Gideon, karena saya ngerasa saya tuh nggak pernah milih saya pingin nyanyi gitu, karena dari kecil kan emang udah didoktrin sama papa yang memang keturunan Cina Indonesia gitu ya, jadi untuk dagang jadi bisnismen gitu. Jadi tapi si nyanyi ini yang selalu menarik saya untuk masuk ke dalam, contohnya seperti sekolah nggak pernah bayar, keliling dunia nggak pernah bayar, jadi selalu dibayarin, ditawarin. Seperti contohnya kayak hari ini diundang sama Mas Gideon untuk ke Raja Wali, kan nggak pingin ke Semarang jadi ke Semarang. Iya, jadi seneng. Udah 9 bulan lockdown di rumah aja nggak kemana-mana, seneng sekali bisa jalan sedikit, refreshing sedikit, ya gitu. Jadi ya saya ngerasa saya nggak pernah milih nyanyi, tapi saya yang ditarik sama dunia nyanyi itu untuk masuk ke situ gitu. Aneh nggak? Jawabnya ya gitu sih, saya percaya sih jalan Tuhan untuk kayak gitu. Jadi saya pengen jadi domba yang baik aja, ngikut aja diarahinnya kemana gitu. Oke, nah. Baik, terus kalau ngomong-ngomong soal penampilan pada hari ini nih Mas, edisi konser Natal kali ini, boleh dibocorin sedikit nggak ke kita-kita semua Konco Raja Wali yang ditampilkan itu apa aja, terus konsepnya kayak gimana sih Mas? Dikit aja mungkin. Dikit ya. konsepnya sangat menarik, justru pertama kali Mas Gideon dan tim dari Raja Wali ini approach saya langsung bilang iya, karena saya suka sama konsepnya, karena ya memang Natal kan sudah dekat. Jadi ya kita bawain lagu-lagu Natal, dikemas agak klasik gitu, dengan ada kuartet klasik kita juga, ada pemain pianonya juga, ada pemain gitarnya juga, pokoknya seru sekali sih. Jadi kalau untuk yang lagi masih di rumah aja dan nggak kemana-mana, pasti jadi tontonan yang menyenangkan ya, khususnya untuk juga untuk keluarga dan oma dan opa, karena lagu-lagu yang kita bawain klasik semua, lagu-lagu udah dari zaman tahun 30-an udah nyanyiin, kita masih nyanyiin lagi gitu. Kita lanjut lagi nih Mas, tadi kan kita juga nanti Mas Julius bakal berkolaborasi bareng Extra Miles Entertainment. Boleh cerita sedikit gak gimana kesan-pesan bisa kolaborasi bareng Extra Miles Entertainment? Extra Miles Entertainment ini kan orang-orang yang ada di dalamnya, personalnya kan emang orang-orang yang kuliah musik juga, sekolah musik juga. Jadi mereka baca partitur, baca not balok. Jadi bagi kami nggak ada masalah sama sekali pada saat kerjasama. Padahal baru ketemu ya, bener-bener di panggung tadi ketemunya gitu. Ya latihan sedikit, tapi memang nggak ada kendala yang terlalu bermasalah karena kita semua berbicara satu bahasa. Itu dia pentingnya sekolah. Bahasanya pakai bahasa partitur.
bahasanya bahasa musik, bahasa partitur, bahasa hati juga mas tapi. Hati. Oke baiklah. Sekarang kalau tadi kita bahas tentang ceramah, ini yang paling kita tunggu nih mas. Kira-kira boleh di share sedikit gak kesan-pesan atau mungkin saran kritik untuk manggung di Raja Wali itu apa aja nih mas Julius rasakan atau mungkin apa yang masih kurang? Saya belum menemukan ada kekurangannya, sound systemnya begitu enak ya. Apa ya? Saya mesti cari lagi Mas Gideon kalau nanya kekurangannya. Kalau menurut saya mungkin banyak orang yang protes kurang besar atau kurang luas, tapi kalau saya justru itu yang saya suka dari Raja Wali. Intim, hangat. Semua orang bisa saling kenal, semua orang bisa saling lihat. Jadi memang bagi saya ini pas sekali untuk ngadain konser yang agak klasik kayak kita gini gitu. Karena kan memang kalau konser klasik kan kita nggak suka yang terlalu masif gitu ya. Yeah. Which is good buat PSBB kan. Gak, tadi saya lihat juga udah dikotak-kotakin, nggak boleh didudukin gitu, rapi sekali sih. Salut sih sama timnya Mas Gideon saya. Mantep. Ini pertanyaan terakhir nih mas. Ini beberapa pertanyaan sih, mungkin kita lebih ke minta pesan dari Mas Julius untuk Moncong Raja Wali semuanya yang tahun ini sedang merayakan Natal di suasana yang berbeda. Apa pesan dari Mas Julius untuk Moncong Raja Wali? Sebenarnya Natal itu apa sih artinya Mas Gideon? Saya tuh nggak pernah ngerti. Ada yang bilang kelahirannya Yesus, ada yang bilang Natal tuh perayaan, ada yang bilang saya nggak ngerti apa, tapi bagi saya Natal itu menikmati waktu bersama orang-orang yang kita sayangi gitu. Jadi kalau lagi pandemik gini kita lihat di kanan kiri masih ada orang gitu yang kita sayang, rasanya itulah Natal. Tapi seandainya pun juga lagi sendirian gitu di kosan aja, ya asal ada kita mengetahui bahwa ada orang-orang yang kita sayang dan sayang sama kita, itu juga bisa jadi Natal. Sebenarnya Natal itu bagi saya artinya damai sih ya. Jadi asal damai aja, asal seneng aja. Kayak kita di sini damai. To bring him out, the babe.
Kesan yang kami dapatkan, orangnya sangat humble, walaupun dia dengan skill yang tinggi, suaranya keren banget, tapi dengan prestasi yang sangat banyak, tapi dia juga mau berkolaborasi dengan kami, mau belajar bareng, walaupun latihan kita cuma sebentar ya, cuma sedikit banget, tapi bisa nyocokin bareng itu asik banget. Mungkin tantangan kita adalah karena kita belum kenal sebelumnya. Jadi langsung ketemu di sini, kita latihan-latihan sebentar. Cuman yang pasti asik banget sih kita dengan challenge seperti ini. Kita belajar lebih baik lagi untuk berkolaborasi. Dan kebetulan sama kayak tadi, Mas Juliusnya asik banget sih untuk diajak kolaborasi main bareng gitu. Untuk pesan Natal untuk semua yang nonton konser ini, walaupun kita di tahun ini banyak kendala, banyak ada pandemi, kita tetap berharap di Natal kali ini kita akan mendapatkan berkat.
di tahun ini meskipun kondisinya berbeda, tapi tetap berbagi kasih satu dengan yang lain. Ya, dunia tidak akan pernah ideal, tapi kita akan belajar selalu beradaptasi dengan semangat untuk saling menolong satu sama lain. Natal kali ini walaupun berbeda, dengan suasana yang berbeda, kita tetap harus semangat karena kita gak pernah tahu hari depan akan seperti apa. Jadi terus semangat selama kita masih bisa berjuang. Melalui lagu-lagu yang kami bawakan, pesannya adalah semoga semangat damai, rasa damai selalu ada di kalian semua. Ya, dengan konser Natal ini, saya harap ke depan dengan kasih Tuhan, Indonesia lebih baik lagi untuk tahun ke depan, semakin bisa menjadi lebih baik dalam bersaing dengan negara-negara lain. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru, Tuhan memberkati. Thank you.
we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Oh,
stay, stay.